Setelah diperiksa lebih dari 6 jam, penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jatim Senin malam resmi menahan Ferry Irawan. Penangguhan penahanan yang diajukan pihak Ferry Irawan tidak bisa dipenuhi. Penyidik tak mengabulkan permintaan penangguhan penahanan karena menurut dokter kondisi fisik Ferry Irawan sehat. Ferry Irawan langsung mengenakan pakaian tahanan dan akan mendekam di sel tahanan Mapolda Jatim hingga berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menyatakan penahanan berdasarkan hasil pemeriksaan dan telah terpenuhinya syarat objektif yang diperlukan oleh penyidik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Dirmanto, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Ferry Irawan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Ini juga penyidik sudah menetapkan penahanan terhadap FI, ya sebagaimana diatur dalam pasal 21 ya. Jadi syarat objektif yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Sementara Ferry Irawan meminta kepada semua pihak untuk tidak ikut campur masalah rumah tangganya. Ferry berjanji akan tetap korporatif dan siap bertanggung jawab atas apa yang ia telah lakukan. Ya sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalannya terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Sebelumnya penasihat hukum Ferry, Jeffrey Simatupang sempat meminta kepada polisi agar tidak menahan kliennya, sebab Ferry sedang sakit. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.